Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Miao Obi. Kali ini kita bakal lanjutin game kita Grand Chess Mobile. Kali ini aku mau open chaser si Ami ya teman-teman, soalnya materialnya udah ada. Oke, kita langsung aja ya, langsung ke inventory kita. Kita lihat. Langsung saja kita open point. Aku pakai dua ini ya, Radiant Shiny ya. Soalnya dupe si Ami nggak pernah dapet ya. Oke, langsung aja. Oke ya, udah dibuka ya chasernya. Oke teman-teman, di sini aku nggak bawa tank ya. Kita lihat apa dia mampu ngehealer temannya. Kayaknya mampu sih ya. Oke, langsung aja ulti Ami. Langsung aja. Banjir SP ya kalau dia itu ada chaser. Kita ulti aja. Kita ulti lah. Oke, kita ulti si kita langsung lihat damage-nya gimana. Wah, Sila sama Lei bisa sebanding ya, beda tipis lagi gitu damage-nya. Kita lihat, wah, Giga Slash-nya lebih tinggi ya. Wah, Ami sekarang dia mampu ya teman-teman, kalau ada chaser-nya dia bagiin SP-nya banyak banget ya. Lihat damage hasilnya gimana. Chasernya GG abis sih. IO kita juga lumayan ya, 41 juta damage-nya. Oke teman-teman, mungkin video kita sampai di sini terlebih dahulu. Baru kita tadi lihatin chaser si Ami gimana, apakah dia mampu healerin temannya di Mercuria tadi. Ternyata mampu ya teman-teman. SP-nya banyak banget dikasih ya. Healernya enggak, tapi enggak secepat Grandil ya dia kalau dia ngeheal. Tapi udah lumayan banget sih kalau aku rasa, SP-nya banyak banget ya. Oke, salam aku dari Miao Obi.